Buat saya rumah yang nyaman maupun kantor yang nyaman itu seringkali juga memang berbaur seperti tadi yang saya sampaikan ya. Saya dapat kesulitan untuk bisa membedakan kedua tempat ini ya. Jadi seringkali di kedua tempat ini harus ada dua-duanya terpaksa. Jadi misalkan di rumah itu saya senang kalau ada meja yang memang seringkali saya pakai untuk kalau dapat ide saya pasti akan mengerjakan sesuatu gitu. Sehingga akses kepada tempat bekerja dan buku biasanya kalau saya itu buat saya nyaman. Demikian juga dengan di kantor. Di kantor pun juga saya terpaksa misalkan menyediakan tempat-tempat yang juga saya bisa seperti di rumah. Keduanya itu agak nyampur kalau saya sih. Asal ada kedua fasilitas itu saya cukup nyaman di rumah maupun di kantor.